Hai guys, balik lagi di channelku Miss Nadiva TV. Dan di vlogku kali ini, aku mau minta pendapat kalian tentang barang-barang yang mau dijadikan untuk hadiah giveaway aku. Kira-kira barang-barangnya apa aja ya? Karena aku bingung banget milih barang-barang yang mau dijadikan untuk hadiah giveaway aku. Kalau barang-barang yang di sini, ini hanya contoh saja ya, bukan untuk giveaway, karena ini barang bekas. Kalau untuk giveaway, aku selalu beliin barang yang baru. Nah, untuk itu, aku minta pendapat dengan cara komen wishlist barang apa saja yang kalian inginkan. Tapi sebelum komen, pastikan kalian sudah klik tombol like terlebih dahulu, karena sering banyak yang lupa klik tombol like. Nah, setelah like, barulah kalian komen. Oh iya, giveaway ini aku adain untuk merayakan 20.000 subscriber. Dan subscribernya kurang dikit lagi guys. Makanya kalian klik tombol subscribe sekarang juga, biar subscriber aku cepat sampai 20.000. Kemungkinan barang-barang yang mau dijadikan giveaway antara lain yang pertama ada jam Aimo. Nah, karena masih banyak teman-teman yang minta giveaway jam Aimo. Karena jam Aimo ini masih menjadi wishlist pertama untuk anak-anak di Indonesia dan selalu menjadi trending guys. Oh iya, untuk komen kalian jangan menggunakan kata-kata giveaway atau semoga menang. Karena jika kalian komen menggunakan kata-kata itu, komen kalian akan menjadi spam dan tidak terbaca. Dan kalian gak bakalan menang kalau ikut giveaway. Barang kedua setelah jam Aimo biasanya adalah tas Justice. Karena tas Justice ini masih menjadi wishlist anak-anak, terutama anak cewek. Siapa yang suka tas Justice, ayo? Tas Justice itu memang bagus-bagus banget guys. Aku suka koleksi tas Justice. Barang yang ketiga, aku juga kepikiran untuk bagiin handphone atau tab guys. Aku juga masih punya stok handphone atau tab ini. Kalau nggak salah masih ada dua deh. Diinget ya, giveaway-nya bukan sekarang, tapi minggu depan ya. Sekarang aku hanya minta pendapat kalian barang-barang apa saja yang mau dijadikan untuk hadiah giveaway. Makanya yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys sekarang. Biar minggu depan kalian tahu kalau aku ngadain giveaway. Dan buat kalian yang belum berteman di Instagram aku, yuk kita berteman di Instagram aku. Di sini, jangan lupa di follow ya. Barang selanjutnya ada Squishy BT21. Dan buat kalian yang suka Squishy BT21, silahkan komen Squishy BT21 di kolom komen ini ya guys. Squishy BT21 itu lucu-lucu banget ya guys. Ih, gemes banget deh. Dan barang selanjutnya ada ini guys. Boneka unicorn yang bisa jalan dan nyanyi. Nih, aku kasih lihat deh. Ini aku tahan. Nah, kalau nggak ditahan nanti jalan-jalan kemana-mana. Tuh, lucu banget ya guys. Gemesin. Lucu banget kan? Pasti kalian ada yang mau deh. Barang berikutnya ada ini, boneka BT21. Nah, ini bonekanya bagus banget loh guys. Ini empuk dan lembut banget. Tapi aku beliin yang baru kok, karena boneka ini udah
buat aku pakai untuk main dan nemenin aku tidur. Ini warnanya juga macam-macam, guys. Nah, kalau yang pink ini namanya Cookie. Kalau yang kuning ini namanya Chimmy. Dan ada juga yang biru, namanya Koya. Dan barang berikutnya ada bunny hat, guys. Nah, ini bunny hatnya itu lucu banget. Nah, seperti ini. Dan sampai sekarang masih banyak yang minta bunny hat untuk dijadikan hadiah giveaway. Barang selanjutnya ada sweater, guys. Nah, ini sweaternya itu lumayan bagus dan gambarnya itu juga lucu banget. Tapi ini kayaknya untuk usia 10 tahun ke atas karena size-nya itu agak gede. Dan untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun, aku ada Bustayo sama robot-robotan. Kayaknya ini cocok banget deh buat anak-anak di bawah usia 6 tahun. Oke, guys, pokoknya aku minta pendapat kalian, barang-barang wishlist kalian, biar aku bisa nentuin hadiah-hadiah giveaway-nya apa saja. Dan inget ya, untuk komen gak boleh ada kata-kata giveaway atau semoga menang. Karena komen-komen itu termasuk spam dan komen kalian tidak akan terbaca. Jangan lupa ya, guys, untuk ikut giveaway aku minggu depan. Dan biar gak ketinggalan, kalian subscribe channelku ini atau kalian bisa follow Instagram aku @nadivadewanto. Oke, guys, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih and bye.